Nomor berapa Bang Ode? Enggak mau, enggak mau. Pokoknya kalau lu penjahat, nanti kalau ditanya role lu apa, Bird Watcher ya. Jadi aman, aman itu kalau Bird Watcher itu. Nah, kalau kalau ini susah toh. Susah ya? Aku Kanadian. Tapak tuh, cadang dendung. Bismillahirrahmanirrahim. Jrok. Ah, bohong guys, bagus itu. Bagus itu, jangan percaya sama dia. Gua udah sering ditipu, tiba-tiba pelikan anjing. Lo intip aja. Enggak mau mixing gua. Enggak mau mixing gua. Emang gua Idris anjing. Lu mau tau enggak role gua nih? Gua kasih tahu lu. Tapi enggak jadi deh, random aja. Srok. Ah, siapa yang ngomong tadi aku Kanadian, guys? Wow. Aku Kanadian. Aku Kanadian, aku bentar. Aku Kanadian, aku Kanadian, aku Kanadian, aman. Aku Kanadian. Aku Kanadian, aku Kanadian, aku Kanadian. Aku Kanadian. Ya. Gua mau nanya dah. Ini gua dapat. Ya. Apa? Penjahat. Bang Udi. Gua jujur sama lu tuh. Ini pasti gua bisa banget. Apa tuh Gi? Tadi teriak, jadi gua percaya sama lu. Ayo kita ke kamar mandi dari sini bertiga enggak apa-apa dah. Jangan. Anjir. Nah, baru lu kapar banget. Gua bocorin aja anjing, gua enggak tahu ini gua dapat troll. Apa-apa? Lanjut part 2 nih. Wah, gigi. Gua Kanadian Gi, gua Kanadian. Oh. Ah. Oke, aman. Parah banget. Parah banget anjing, King mati anjing. Parah banget ini. Di mana kah? Apa? Electric card. Ini sih gua mati. Electrical. Gua belum mati kan? Oh, yang mati King. Enggak maksud electrical. Lu apa Bang Udi lu? Ah. Ya udah lanjut. Gimana? Coba lanjut tanya gimana. Enggak tahu gua lagi sama Mas Tok sama itu, sama Papa Pare, Papa RP. Papa Pare. Enggak gimana tadi? Gimana? Ini gua gimana tadi sih? Gimana tadi sih? Gua pokoknya nemuin di electrical station. Gua abis benerin arket. Gimana sih kan tadi lu bareng sama gua? Ya kan gua benerin duluan, tolol. Lu berarti yang aneh tiba-tiba ada di belakang gua. Wow. Fix Nico ini. Blok-blok game lu ya. Jangan kayak kemarin, tolol. Masa gua bareng. Ada jangan kayak kemarin. Ya bodo amat, ngen. Dulu banget gua. Bukan gua. Anjing ini nggak beres. Gak gue skip guys, gue skip guys, aman. Ini udah personal ya ternyata. Iya, itu kacau banget ini. Ini kena silencer, enggak deh? Hanya tiap game deh. Ya seperti biasa. Dua orang kegiring, satu haters. Eto tempat bola tadi, please. Boleh. Nah. Di mana bang Udi tempat tadi ga? Gak tahu ya. Eh siapa tuh? Iya. Real Kanadian. Real. Jujur sama lu, gua Bird Watcher, cok, beneran. Bird Watcher anjing. Makanya gua kesel kon. Oh, gua bisa lihat seberang no. Ada ya, siapa seberang? Bunuh gua, bunuh aja, cok. Kadang ke gua Kanadian. Enggak nah, apa-apa, gua Bird Watcher, pokoknya kalau ada ngaku Bird Watcher bunuh aja ngentot. Entar nih, ya. Di luar ada suara Andi Jul nih. Wah, oh, aman. Okay. Ini. Ah, kon. Mampus. Wey, lu Andi Jul. Ini sih gak lucu ya. Gumpul bunuh anjing. Andi Jul diem dulu ya. Please diem dulu. Andi Jul diem dulu. Gini. Saya adalah Papa RP yang bisa melihat through the wall. Saya adalah berkuacar. Dan Okto adalah Kanadian. Jadi secara tidak langsung Andi Jul silakan Andi lanjutkan. Enggak. Ini Nugi. Pembelaan ini silakan. Nugi. Silakan. Ini Nugi. Dia nge-silence si gue nih, Nugi nih. Asik. Terus tiba-tiba lagi ngumpul-ngumpul dia bunuh. Pokoknya gue Nugi. Nih, buktinya gue masih masih kena. Bentar. Gue bisa ngebela Nugi. Papa RP nih. Karena tadi gue lagi diskusi masalah tadi aku di silent. Kan. Tadi aku di silent. Sama siapa? Yang pertama, siapa? Aku di silent yang pertama. Kalau enggak tahu jangan dikasih. Cuma sabar, gua jelasin ya adik-adik ya. Ini kan ayo. Belum selesai jelasin Nugi. Tenang, lu ada di ini gua. Iya. Gua lagi ngomongin masalah duty gua. Terus tiba-tiba ada yang bunuh. Jadi gua enggak tahu dia bener apa enggak. Itu aja. Oh iya, Bro. Soalnya gini, Okto adalah Kanadian. Nah, Kanadian ini ada role yang ketika dibunuh, langsung auto report pembunuhnya. Siapa lagi kalau bukan Andi Jo? Mayatnya di mana mayatnya?
Gua mayat lagi ngumpul lagi berlima nih, lagi berlima. Si Bang Udi lagi ngerjain. Nah, Nugi bunuh Okto. Nah, baru gua impor, gua bilang, "Kok diam aja anjing?" Mayatnya di mana? Itu yang terjadi. Mayatnya di patung apa kayak berhala gitu. Iya, tapi lagi ngumpul. Gila. Gua sih tahunya juga. Selalu kalau menang ya jangan gua. Kadian, Bro. Parah. Nanti saya gue nih dipotik. Iya, oke, mampus bapak lo. Wah, selamat guys. Kalau butuh itu setan. Tadi jual perut. Angging. Opo. Angging. Abah. Ada kita masuk dulu lah ke tubuh bro, nggak bisa ngobrol kita di sini bro. Ngobrol-ngobrol. Apa spektet? Ada, ada itu dong. Gue baik. Gue deket-deket dia. Lah. Dimakan. Dimakan pelik. Dibunuh ya? Lagi-lagi di depan mata. Nih. Nugi serif. Dia enggak mau nembak gua, cowok. Tapi dia yang mati karena gua yang baik. Kenapa saya hebat ya? Ini serif dari Nah. Boleh. Nugi bukan sheriff. Gua bisa belain Nugi bukan sheriff. Gua juga ada di antara Mas Dok sama si Nugi. Ini kayaknya Bang Andi nih. Emang bende. Wah, anjing. Ini kayaknya Gus Dak lu pakai mic facecam dah kayak di kamar mandi. Kagak anjing. Udah belum? Aman sih. Mayat yang ngomong nih. Gua baik. Hati-hati sama efek. Pembelaan Andi Jul sih gak ada yang masuk ya. Jul. Pembelaan kagak ada yang masuk Jul. Aku sheriff, Nugi gak akan bunuh aku. Apalah itu pembelaan lu. Wow. Kok dia diem sih guys? Ini gua siapa gua? Si Niko, pedangdut. Nama. Apa ada pembunuhan? Astagfirullahalazim. Tolong Pak, ada pembunuhan Pak sini, Pak. Bentar. Hacu. Saya Papa RP, saya mengaku membunuh Andi Jol karena game yang tadi. Terima kasih, tapi ada King juga yang mati sama Kanaid. Ah. Gimana? Ya, jadi saya kan game sebelumnya ini kesal sekali dengan Andi Jol ya. Jadi saya bunuh, saya selaku. Lu kok gak boleh gitu dong. Harus ini kan game baru, reset RP, enggak boleh itu. Kebetulan saya mendapatkan benefit buat membunuh orang. Jadi satu kali saya gunakan untuk Andi. Sekali seumur hidup ya. Tapi saya dukung Vigilante ini ya. Saya dukung untuk mengungkap keadilan kalau ini ya. Saya dukung. Tapi ini kenapa ini King sama Kanai ini? Di balik pembunuhan saya ada dua, Pak. Nah, ini dia. Ini, Pak. Yang tidak tertebak nih. Adakah saksi, Bang? Enggak ada. Aku yang melihat tadi sudah ramai dengan kepala berpisah dengan badan ya, Bapak. Astagfirullahaladzim. No clue saya. Om Git, makasih ini 5 bulannya. Mayata tadi di depan Papa RP. Nugi. Bukan, ini mayatnya itu ini sama King. Mayatnya. Oh, enggak tahu kalau itu. Tidak menemukan, Pak. Yang dua ini enggak tahu saya. Tadi enggak ada di mayat siapa aja. Aku dari radio station ke arah dinner ke sheriff enggak ada apa-apa. Bang Slipo ada enggak tadi di mayat yang rame-rame, Bang Slipo? Enggak ada. Ada. Slip si nih. Ada apa enggak nih? Enggak ada tadi. Oh. Enggak gua Slipo, Silpo. Okto itu ada dari school ya, Toy? Gua dari secret lab. Iya, maksudnya kita. Iya, dari atas. Sama gue. Baksa ini kayak gue. Saya lo kenapa diem aja, Saya? Gue enggak mau dibela. Lo kenapa diem aja lo? Gue belum apa-apain. Fort gue. Tadi kan gue di mayat dekat lo. Ya, oke. Gue dari ini sama Bebedan, hati-hati nih. Ya enggak ada aja sih. Ih. Hati Bebedan. Bebedan guys ya. Oh dia nge-skip itu, dia netral, Dodo Bert. Aku Gus-Gus Dak biasa. Gus-Gus Dak biasa. Aku di pot anjing. Udah haters anjing ini beda nih. Haters. Stop. Please stop. Apa sih? Karena gue cuma jalan ya anjing.
Gue cuma jalan anjing. Ikutin ini aja ya berarti ya. Oi. Ada teh ada yang tidak sadar. Yuk langsung aja pembelaannya, Nick. Pembelaannya apa nih kok? Lu enggak sadar kan sama sekali? Iya betul, karena dia adalah Kanadian. Kanadian adalah anjing. Chill dikit dong penjelasannya dong. Ya, gimana? Enggak. Nih, gini. Tadi kan gua habis dari ini gua mau jadi sus tapi ya kan? Tapi guanya tidak bisa, guys. Karena dia Kanadian, guys. Lawan, melawan kamu ya. Wow. Masih aja ngelawan kamu. Wow. Parah banget. Niko, Niko. Di situ ada i titik, diklik dulu coba Kanadian kenapa itu? Tadi udah dijelasin. Tahu gitu ambil mimik tadi. Iya ya. Gendet. Kasih nih, ya elah nih. Ini kayaknya menang deh guys. Kayaknya menang deh guys ini. Tenang-tenang guys. Aris, ini Aris siapa sih? Apaan? Kan ah, kan besi ngem. Ya. Pembunuh lu ya? Roll apaan? Kamu telat memencetnya. Terlihat sangat brutal. Sabar, ya, sabar Bang Udi, sabar, keramaian. Sabar. Bukan gini Bang Udi. Enggak. Gua kan gua yang report. Gua report. Oke, okay, iya. Kasih iya, gua iya. Penjelasan dulu dong ya. Oke, silakan. Jadi di tengah keramaian dia mengumpulkan yang katanya, "Lu lover ya? Sini, kita ikut-ikut." Set, ya kan? Di tengah keramaian sedang orang bekerja menjadi relasi, gua enggak tahu keluarga mana, tahu-tahu pas. Tapi dia ternyata kalah cepat untuk melakukan report. Jadi, oke. Okay. Gitu gini, aja, gini, Mas Bang Udi. Bang Udi emang lover? Bukan, enggak. Harus, nah, harus dia ini kalau kayak gitu. Enggak, soalnya gini. Jadi nah, gini, okay, guys, kesaksian gua. Jadi okay, ini Bang Udi ngaku lover sama Kinan kan. Nah, terus tiba-tiba Kinan matinya bukan sama si Bang Udi, tapi Kinan matinya sama siapa ya tadi ya? Dua ya, sama Bebedan deh kalau salah deh. Nah, matinya itu tadi bukan sama lu. Gua ngeliatnya kayaknya di depan mata lu. Bukan. Tapi ada dua, tapi tadi. Iya, kiri kanan dari gue enak banget nih. Iya, benar. Gua kira lu soalnya kayak paling deket lu. Blunder nih Bang Yudi guys ya. Esper, tapi gue juga takutnya Bang Udi yang ngebunuh si Esper tuh yang mana? Aris. Kalau Esper ngebunuh tuh dia diem dulu gitu. Diem, iya tapi kompet tadi kelewat gua lu. Dia tuh kayak mainin arwah gitu, serak gitu. Tiba-tiba ngejerok. Lu tadi dari mana, Pok? Gua dari. Nah, tapi Bang Udi depan. Iya. Kenapa? Lu kayak bukan lover Bang Udi. Lu tadi bilang lu lover tapi lu kayak bukan deh. Lu ada pembunuh berantai. Pembunuh berantai pala lu. Bener lagi. Tahu nih gua apa tugasnya? Kata gua kan nanya tadi. Terus ini lover gimana? Lu ikut gua aja sini. Bas nah. Tiba-tiba lu nuduh gua. Aduh, gua jadi blunder guys Bang Yudi guys. Bang Udi, enggak gitu cara Bang Udi. Pokoknya gini. Bisa ngilang enggak Bang Udi? Kenapa? Bisa ngilang enggak? Siapa ngilang gimana? Hilangnya gimana caranya? Pertanyaannya taibat. Gua cuma bisa ada blunder dari Bang Udi, guys. Enggak, gua enggak sus Bang Udi karena tadi dia nge-call over tapi yang mati bukan dia, betul, sama Kinan, tapi Kinan sama Bebedan. Terus gua juga sedikit enggak sus Kopet karena Kopet diem doang pada saat. Bentar nih Mas Dok diem doang. Mati, nah, gitu doang. Gua lagi nyicipin. Soalnya ada dua POV tadi gua bilang juga makanya. Mas Dok. Gua kan iya, Bang. Nah, itu nyimak. Enggak lama gue buka tasnya, itu di belakang gue ada yang lagi ngoceh tuh. Iya, yeah, gue. Dua orang tahu. Masuk, yang sini lover, abis itu di belakang lagi. Itu ada satu orang lagi tuh yang ngerjain tas tuh. Bebedan yang jauh kanan. Ipan. Oh, Ipan yang jauh Ipan. Kanan. Nah, ternyata jadi itu gue tahu lagi. Tapi lu beneran vigilante, Gi? Beneran gue. Real, bro. Trust me, man. Kita operasi enggak tahu sih ini kan POV 2 orang ya, cuman bingung. Dari range-nya ini yang paling deket yang Bang Udi ini guys ya, jangan sampai si Nugi. Cuman gua enggak tahu gitu satunya. Yang satu kayak lagi fokus banget. Enggak ku loper tapi dia enggak mati sama Kinan, tapi Kinan sama Bebedan berarti dua-duanya loper nih. Soalnya mati jorok-jorok gitu loh. Nah, Pi, jangan lupa lagi, loper juga ada yang jahat, Gi. Enggak tahu loper. Kalau gua mah baik lopernya.
orang nggak tahu mau ngapain tadi, bingung. Ya, tapi udah blunder guys. Ya. Gue Bang Budi sih, gue Bang Budi. Lah, lu kan jauh, Mas Pet sama gue. Lu gue di sebelah. Dari gue nya dari mana? Gue kan jauh. Ini menang ya, duluan dong guys. Pojok kan, yang kanannya kan, yang tadi kita bertiga. Iya. Tiba-tiba lu ngesas gue dari mana ininya? Di sini saset tuh POV nya dua soalnya. Mas Budi ya, sama. Lover. Ini udah blunder guys. Itu apapun yang terjadi sama pasangan lo atau diri lu, lu udah pasti mati. Iya betul. Misalkan gua. Tapi Nugi sih ini, Nugi, lu kan Gi, sebenarnya Gi yang bunuh Gi. Ayolah. Ya Gi ya. Ya Gi. Ya, lu kan. Gua gimana ya? Gua masih agak bingung juga sebenarnya. Cuman ya gimana ya? Tapi ya, terus itu kan pendapat masing-masing ya. Ini dah ya, ini Okto kepala Silpo kalau gua mati gua udah. Enggak, gua lopernya Bang Udi masalahnya. Oh. Nah, tapi ini si Aris sama Bebedan loper juga. Lu mah dodo toh. Kagak, dia itu serif tadi itu bilang dia mau gacha. Kagak, ini Aris sama Bebedan masanya mati jrok. Bantuin Bang Udi. Jrok gitu toh loper itu toh. Oh, salah. Nah, ini udah. Enggak itu serif sih itu. Udah ngebela. Jadi gimana nih? Salah gacha tuh ya. Nah, gua Bang Udi sama Okto nih kayaknya nih. Nah, Nugi sih kalau menurut gua ya. Se, temenin gua, Se. Enggak, gua lover sama Bang Udi. Makanya gue nyemak ya, doang dari tadi. Masa tiba-tiba bisa ngaku loper enggak? Ini enggak benar. Kalau enggak nih sama nih ngaku loper dua-duanya anjing. Ya. Ah, kagak ya. Gua. Ayo ikutin gua dah. Lu ikutin gua dah mendingan. Lu ikutin gua kalau enggak percaya. Kita cover. Duduk gua bahaya toh. Kagak, gua tuh tadi lagi ngobrol sama Pi, gua terus dengerin bass lover, gua nyimak. Selamat, guys. Bang Udi selamat ya. Berkat Abang nih. Hop. Hop, 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 hop. Tolong. Eh. Tolong. Ada yang mati satu. Lah. Wow. Sabar, pet. Ini buang satu dulu pet ya. Ada mati satu pet. Gi, ini feelingku buang satu susah Gi. Nih, dari antara salah satu ini, itu ada yang netral. Dia nggak bisa ngevote nih kayaknya nih, ya kan? Gini deh, Pat. Kalau memang vote ini gagal, mati. Berarti ada dua impostor satu netral. Gak, gue masih elu sih Gi. Ya. Iya. Soalnya tadi dua POV-nya nih sama si Slipo. Nah, Sliponya nih lu bunuh biar POV dari dia hilang. Nok. Sorry nok. Oh, ya udah gitu. Udah fix. Dua impostor kan. Kita bangun dia, Pet. Ya. Pati satu skip nih, Pet. Bangsat banget tuh anjing. Gua juga ketawa. Aduh. Gua nge-vote diri sendiri. Bang Yud, sini, jangan bunuh gua dulu Yud, jangan. Gua tahu lu blunder tadi, gua tahu, makanya gua cover. Blunder kenapa bang? Enggak, jangan bunuh gua dulu, tak dulu. Gua tuh, ya, nih gua kasih tau gua tuh dodo, kalau gua di voting gua menang Yud, lu kan blunder nih, ya kan? Lu blunder nih, makanya gua cover, ya. Gua jadi lover. Lover itu emang mati kalau loverannya kena jrok, begitu. Jadi gua tadi muter otak gimana caranya lu selamat, karena kalau lu mati, gamenya selesai. Gua gak bisa menang, ini gua deal-dealan aja. Lu nanti pokoknya apa yang terjadi, lu voting gua, Yud. Apapun yang terjadi lu voting gua ya, oke? Okay? Lu nuduh siapa tapi lu voting gua, oke? Okay? Oke. Okay? Nanti kita jadi villain-nya ya. Oh gitu ya? Tuh. Let's go. Kapal laut. Bener kan? Kapal laut. Kapal laut. Di luar mapping gua nih kapal laut, Gi, anjing. Tahu gitu enggak gua, Mbak? Anjing. Gua udah telan, Pok, dia, Pok.
gini. Gua udah emang gua anjing. Gua sama Bang Udi itu beda sedetik lah. Jadi emang gua pikir Gi, gua pikir sisa satu, makanya gua cover Bang Udi sebagai Dodo Bird. Anjing. Speedrun gua nih. Speedrun, aduh mati duluan deh gua dah. Kompe guys. Wah, ini pembantaian. Ini pembantaian nih. Ada tukang bom, ada tukang bom. Gua dikasih bom ngentot. Jadi bom. Awalnya King kan bilang karena Dian, padahal karena Dian sebenarnya kan gua. Terus si Mas datang, kata si Mas, "Bentar-bentar sini gua tes, gua lover." Apa gimana enggak tahu lah. Terus kena dah lah. Itu banyak langsung teracor-teracorot. Oh, lover satunya. Berarti ya, King lagi. Terus no clue ini. Lucking ini di report no clue, no clue. Ini di report sama tapi ada maksudnya gimana? Tapi ada satu lagi Mas tuh. Terakhir yang setelah itu si Andi Jul ya? Andi Jul lewat. Tadi, nah, itu ada Andi dua Juli nih. Mampus lu Jul. Slipo antara sama Andi si sama Agus Laper nih. Iya, karena kan tadi awal King bilangnya di antara mereka ada bomber. Gua dikasih bom nih ngentot, siapa yang ngasih gua bom ya, anjing? Di antara sama mereka ada bomber. Ada bom sama, ada, di antara ada kita tuh ada bom, gua lempar-lemparan di situ tadi. Ini gua terakhir banget nih, bom nih. Itu bom bom itu meledak bisa kena impostor juga enggak? Maksudnya yang suka bundir. Bisa. Sama, bisa bundir, bisa bundir. Bisa. Impost bisa friendly fire juga, pokoknya. Oh, berarti lu poe. Ini bisa. Gua cuk. Pokoknya lu deket gua tadi. Gua lagi. Kalau enggak hilangkan dua orang ini nih. Lu kan. Kenapa sih penjahat pada blunder, guys? Kenapa sih? Anjir. Lu dekat gua tiba-tiba cetak-cetuk nih gua nih. Tadi kan gua itu kan bom matinya. Duh, pertama kan King bilang, Dueling dodo gua siapa ya anjing, gua harus nyelesain misi dulu, guys. Enggak, tapi kok gua dikasih bom enggak kan bom tuh kan kalau dikasih di passing kan? Betul. Ya enggak sih? Kok gua enggak bisa sih tadi? Apa ya? Kalau enggak salah ya. Mesti dekat orangnya. Lihat pencetannya apa mesti dekat. Harus ada orang yang dilempar. Lu kayak bunuh orang tapi bedanya lu ngelemparin ini bom. Gua sebelahan sama Silvo sama Agus deh kalau enggak salah. Enggak bisa gua kasih dia. Makanya gua yang report kalau bomber itu. Ini satu lagi nih ada Falcon ya. Hati-hati ya. Ini enak banget nih. Ini siapa? Agus. Agus. Gua juga skip. Lah, gua kok skip. Gua sih, guys? Satu. Gua kan karena Dian ya. Ini haters nih, guys. Ada haters. Enggak ada yang kebuang ini, enggak ada yang kebuang. Haters ini. Pet kalau ada mayat. Tuh, jangan-jangan tuh deket-deket OC tuh ketemu. Pet kalau ada mayat. Tuh, jangan-jangan tuh deket-deket OC tuh ketemu. Meledak. Iya. Weh. Profesional. Lu tahu dong. Siapa? Toban. Loh, kan lu yang si Agus tadi ngaku karena Dian. Loh. Lupa. Loh. Lupa kepala laut. Jadi gue petir gue sendiri deh. Iya. Lu sih gila ya. Pantes gak teriak tadi ya. Tuh kan. Haters ini. Apa itu? Hah? Ah ini mah dibersihin kita. Ah elah. Bener. Gue gak denger apa sih mas dok anjing. Ini sini lu jalan terus. Ya udah jauhan kita ngobrolnya. Tadi tuh yang ngentot bisa kekasih. Aduh, hacu. Ada jerok. Hacu. Reset enggak sih? Hah? Dih, tai banget. Ini siapa? Guys, gua mau mati nih, guys. Ada orang. Anjing. Ini bomnya ada di gua nih, Bomnya. Anjing tiap jadi dodo kenapa sih? Bangsa kegeleng bis anjing. Enggak, ini gue setiap jadi dodo kenapa sih killernya pada. Nih.
ganti nih nama nih. Ah udah bang, udah bang, udah bang. Kecil. Udah. Kecil. Udah. Oh, bentar, udah. Ya. Udah bang ini bang. Kaki saya. Kaki saya. Aduh, ini yang. Kalau saya kan kecil pak, saya dari Madura ini. Ah. Pak, ini saya deklarasi dulu, Pak, sebelum apa-apa karena saya tadi ketahuan 11, saya random, Pak. Ternyata Guse lagi, Pak. Assalamualaikum. Eh, Pak. Jangan bikin YouTube rewind di sini, Pak. Saya sebagai warga biasa, Pak. Ini pertanda apa ya, Pak? Saya jadi warga biasa ini, Pak. Ini pertanda sebenarnya apa pertanda kekalahan? Jangan pak, jangan pak. Pancelannya jangan ngebunuh saya pak, nggak lucu pak. Pak, saya punya pancelan pak. Saya kan nomor 11 pak tadi pak ya. Pilihannya kan ada Dodo Bird sebenarnya. Cuman karena saya ketahuan takutnya dituduh, saya random dong. Terus saya dapatnya warga biasa pak. Apa pertanda ini pak? Saya nanti jadi warga biasa. Ya kebakaran di matiin eh. Titiknya banyak guys, titiknya banyak. Titiknya banyak banget, gua kira udah beres tadi. Ayo, Pak Anies, ayo mari Pak Anies. Mari Pak. Ayo. Saya selepet juga nih, siapa yang mainin api nih? Ada mainan api kalau lagi debat. Aduh. Lah. Ya ampun, ini azab tidak memperbaiki Pak, kalau begini Pak. Ini menurut program seharusnya orang terdekat yang mengcover. Ini mungkin azab Pak. Dia tidak memperbaiki ini, makanya dibunuh Pak. Ini siapa ya? Coklat itu siapa ya? Niko ya? Gak tahu. Pokoknya. Intinya dia sedang mencari sinyal. Gue biasa. Pokoknya kalian urus deh itu. Ditunggu viral tanggal 14. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, Gibson. Pak. Mohon maaf Pak, ini yang meninggal rakyat biasa ya Pak ya. Ya udah ntar aja lah ya. Aduh, tidak boleh begitu. Pak, tapi ini kesaksian warga ya. Saya sebagai warga sekarang walaupun nyalon. Nah, ini tuh dia sempat teriak-teriak, Pak, tadi di record room, Pak, yang di tengah-tengah tuh. Kebakaran kata dia kan. Terus saya bilang, "Ya udah, padamin dong." Enggak tahu tuh hilang, Pak. Terus kita bertiga ada di communication tuh, Pak, buat memadamkan. Ada saya, Pak Anise sama Pak Owi nih, ya kan. Nah, kebetulan saya di atas communication-nya itu ada mayatnya, Pak, begitu. Ini kayaknya azab. Biasanya kalau orang tiba-tiba hilang gini, Pak, biasanya Pak Prabowo urusannya. Coba Pak Prabowo. Waduh. Sorry ya. Prabowo. Siapa ya, Pak? Sorry ya, parah. Saya ingin menanyakan satu, Pak. Itu kalau misalkan matinya ada bacaan font itu apa, Pak? Enggak, yang ini udah bahaya, guys. Gua jadi cadok aja gua dah habis ini dah, anjing lah. Biar aman dah. Ya. Tapi ngomong-ngomong, sorry banget ini Camini. Tadi saya mau nge-close map ke klik vote situ Camini. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa, Pak. Saya memang kesal banget, Pak, kalau memang ngelihat depan Camini ini asal bunyi aja, Pak. Aduh, Pak. Pak. Bapak tahu ya, green energy enggak? Pak, masa saya di-voting gara-gara Camini ini, Pak? Tolonglah ini. Eh, Bang! Bang, Allahu Akbar ya Allah. Gua Guse memang